selamat sejahtera semua. Hari ini saya nak berkongsi mengenai aktiviti trekking kami di Setia Alam Community Forest pada hari Ahad lepas. Apa yang anda lihat ketika ini adalah kesan runtuhan tanah yang berlaku di laluan sebelum sampai ke checkpoint Batu Hijau, di mana kita sedia maklum taburan hujan sebanyak 100 hari yang turun dalam masa 2 hari sahaja, disertai dengan hujan-hujan susulan selepas dari itu, telah mengakibatkan banyak tempat di kawasan-kawasan bukit yang mulai terjejas akibat runtuhan tanah. Dan setibanya kami di kawasan checkpoint Batu Hijau, kata Nazir, batu di sini lebih hijau daripada keadaan sebelumnya, mungkin akibat faktor hujan dan juga mungkin kurang orang yang datang selepas arahan merentas negeri dibenarkan. Ini pula adalah laluan di hadapan Menara Bukit Saputangan. Jika anda lihat, keadaannya lebih curam daripada sebelum ini. Yang ini kami borak pasal kasut lah. You jalan pun tak confident tau. You jalan confident, you laju saya belakang air tadi kan. Itu beza dia lah. Ini adalah fallen tree, kawasan fallen tree, dan sekarang sudah betul-betul fallen tenggelam masuk ke dalam pembentukan tasik akibat kesan daripada hujan yang berpanjangan sepanjang bulan Disember. Kalau tak confident, so dah lalu sana. Ini ya, betul lah. Ikut shortcut tadi saya salah. Ni kira balak yang tinggi ke itu? Ha, dia jatuh dah. Ha. Dan dalam gambar ini menunjukkan keadaan asal balak jika ianya tidak tumbang. Ini adalah keadaan terbaru di titik balak di berdekatan dengan Mirror Lake, yang mana kalau dulunya balak ini adalah tinggi, tapi kalau kita lihat keadaan yang terkini sudah rapat dengan tasik. Aku berat tenggelam, jadi tu patah. Percubaan Nazir dibatalkan kerana risau dengan kekuatan balak ni. Jadi kita akan ikut jalan yang lain. Dan yang specialnya dekat sini sebenarnya sebab adanya pot untuk fotografer ambil gambar orang di atas balak. Tapi itu cerita sebelum laluan ni dah dinaiki air. Ini adalah jalan biasa yang kita gunakan. Jika tidak meniti balak, inilah jalan yang kita lalu. Tapi sekarang dah dinaiki air, dah tak ada track dah. Tidak kelihatan track. Patutnya orang ambil gambar dari sana. Itu adalah sambungannya. Ini adalah laluan asal yang telah ditenggelami air. Jadi kita akan bergerak ke kawasan yang lebih tinggi sikit. Ini adalah dari checkpoint Fallen Tree menuju ke Balak Hanyut. Ini adalah keadaan terkini daripada tasik Mirror Lake menuju ke kawasan Balak Hanyut. Ya, kita nak cross ke sana tak boleh Sebetulnya ni tebing tinggi Kita boleh lalu air dia kosi kat bawah sebetulnya, tapi air dah naik. Kalau lalu memang tenggelam ni. Laluan asal telah dinaiki air. Jadi kalau nak ke sana juga mungkin terpaksa naik sedikit tinggi. Ini kawasan tebing ya. Pada waktu ini kami memutuskan untuk tidak ke checkpoint Balak Hanyut, sebaliknya terus ke checkpoint The Wall. Dan ini yang kami lihat, terbentuknya satu tasik yang berwarna hijau di sini.
Ni jalan yang terputus tadi, nampaknya bersambung balik dekat sini. Tapi untuk sampai ke sini akan jadi satu masalah sebab perlu meredah air. Jadi buat masa ni laluan di bahagian atas adalah yang selamat. Jadi dari Mirror Lake untuk ke The Wall, anda perlu melalui kawasan lapang terbuka iaitu tapak kuari, dan pada waktu matahari terik memang panas dan rentung. Mujur, pada waktu kami melalui kawasan ini keadaan mulai redup. Dan di The Wall ini anda akan nampak sebuah projek perumahan terbengkalai di bawah The Wall, dan kita semua tahu kenapa orang tak beli rumah di sini. Dan dari checkpoint The Wall menuju ke Peak Garden setinggi 240 meter, anda perlu mengharungi pendakian pendek berdurasi selama 15 ke 20 minit. Baik, menuruni Peak Garden menuju ke checkpoint The Swing yang menghala ke Alam Budiman, anda akan berkongsi laluan dengan penggemar motocross, dan ini adalah pemandangan biasa pada hujung minggu. Dan kelihatan di situ sebuah motosikal Kawasaki KLX150 sedang cuba untuk naik ke Peak Garden. Dan di checkpoint The Swing ini terdapat satu buayan yang besar dan juga pondok untuk berteduh, dan juga terdapat meja makan dan kerusi serta beberapa hemok yang digantung bagi tujuan untuk pendaki yang sampai di sini untuk berehat sebentar sebelum meneruskan loop masing-masing. Runtuhan tanah yang anda dapat lihat ini adalah baru berlaku, yang sebelum musim hujan yang turun pada tahun lepas. Sebelum ini tidak berlaku keadaan seperti ini. Dan nampak agak kritikal lah runtuhan tanah. Maksudnya di dekat sini. Atas ni macam kawasan takungan air lah. So mungkin dah berat. Berat sangat. Berum. Tak nampak macam dia ke mana yang jatuh. Tak ada nampak kesan tayar apa kan. Dia tolak. Keadaan di trek Setia Alam Community Forest ini pada waktu yang tertentu sebenarnya agak panas, dan sememangnya anda digalakkan untuk membawa air yang mencukupi mengikut keperluan badan sendiri. Dan ini adalah yang terbaru di checkpoint dari Alam Budiman, di mana struktur pagar telah mula dibina di kawasan ini. Tadi baru mau isap rokok dekat situ. Dah sampai tak? Ini pula adalah kawasan lopak menuju ke Tasik Beruang. Oi, serius, Faiz tak pernah sejernih ni kan? Ya. Yeah. Dan sedalam ni. Oh. Kalau ada pun dia tak sedalam. Jadi untuk perjalanan berjarak 15 km ini telah menghampiri penamatnya di sini, di entrance Bukit Bandaraya. Sebelum itu kami sempat berehat dulu di sini, dan ini adalah titik di entrance Bukit Bandaraya. Nampaknya telah musnah. Dan kita ucapkan terima kasih kepada pihak MBSA yang telah menyediakan 70 petak parking kereta untuk pengunjung di sini.